Tahu. Tapi pengen beli tanah buat kambing-kambing. Ada kecoa, ada kecoa. A few moments later. Assalamualaikum semuanya. Wabarakatuh. Iya guys, jadi hari ini seperti yang kalian tahu kita mau Q&A karena dari kalian banyak banget yang minta dan kebetulan kamera Sony saya itu terjatuh pada saat membuat mukbang mie sedap lalu hancur dan tidak bisa menyala lagi. Jadi sementara kita pakai HP dulu ya guys. Oke. Yaudah sekarang aku baru upload foto 24 menit yang lalu. Pertanyaannya udah 917. Keren. Oke, kita mulai. Ini pertanyaan pertama. Impian bertiga yang ingin terwujud dalam waktu terdekat apa? Awi dulu. Enggak, Anissa dulu. Hah? Anissa dulu. Oke. Okay. Segera sukses. Pengen 100k subscriber gitu sih. Awi, Aminah? Hah? Pengen apa? Impiannya? Aku pengen mendapatkan rumah dengan kolam berenang trampolin. Oke, okay, kamu? Ya, Awi sih impiannya ya apa aja deh boleh, yang penting semuanya kita berjalan lancar, semuanya kita alhamdulillah bahagia dunia dan akhirat ya. Pertanyaan kedua, siapa yang paling nggak bisa diem? Aminah. Awi. Ya, Awi sih. Awi. Kalian kalau nggak tahu, Awi tuh nggak bisa diem guys. Ntar lihat ya siapa mau di prank lagi ya. Prank? Emang kita pada prank? Awi punya prank banyak. Prank apa? Iya tuh ya, pernah prank. Dulu waktu di Anyer apa? Siapa ya? Bang Sabil dulu. Kenapa? Bang Sabil. Wah. Diam. Bang Sabil masuk ke ini nih, ke YouTube-nya Anissa nih, luar biasa. Terus ini, Kak mau kuliah di mana dan mau ngambil jurusan apa? Wow. Ayo, Awi tahu gak Anda mau kuliah di mana? Tahu. Kamu tahu? Tahu. Ya. Kita semua tahu. Tapi tidak bisa dikasih tahu dulu ya, guys. Tapi doain aja yang terbaik. Oke. Oke. Kangen Jepang enggak, Kak? Kangen banget. Kangen, pengen ke sana. Pengen enggak, Wi? Pengen ke Jepang. Iya, Awi lahir di sana, ya. Iya. Dia lahir dari negara Naruto, guys. Ini pertanyaan banyak lagi, Kak. Kenapa Aminah ompong? Silakan dijawab. Karena aku suka makan coklat, ciki, suka makan permen. Gitu. Enggak, jadi masa pertumbuhan ya. Iyalah, kalian ngapain tanya lagi? Dia kan umur 7 tahun ya, pasti kan ompong. Gimana sih? Iya. Lo gitu lagi buka jendelanya tuh. Aku udah nunggu, guys. Sumpah yang nanya tuh banyak kan kuliah sama Gigi Aminah kenapa ompong gitu. Bener-bener di antara kalian bertiga yang paling lama bangun di pagi hari siapa? Ai. Aku tuh bangun. Enggak dong. Anissa. Aku lagi kebo banget karena aku malamnya enggak bisa tidur, guys. Jadi tidurnya pagi gitu. Ya tapi aku kadang-kadang. Oh, paling cepat bangunnya. Pagi. Dia pagi. Aku paling jam 12. Bangunnya jam 1 siang. Ya, aku biasa jam 1 siang ya, apa jam 12? Tadi jam 11, enggak. Tadi aku cepet guys, setengah 12. Okay. Iya, tadi aku cepet. Aku kadang-kadang bangunnya jam 2 dulu, masih kecil aku jam 2 dulu. Pas Kak Ayosh masuk hitam putih pakai jepitan di jidat itu umurnya berapa? Pas kamu umurnya berapa? Ah, tahu. 5. Tahu. Enggak, kamu 5. 6. 6 tambah 5 tambah 6 berarti aku lagi 11 tahun, guys. 10 tahun ya? Kamu belum ada. Kak Ayosh, gimana ngelihat perasaan-perasaan? Ngelihat foto dulu pas kecil pakai jepitan di dua rambut. Biasa aja karena itu kan kayak fashion. Ya gak? Fashion. Gitu guys. Fashion. Oh my god. Nih, tips belajar bahasa biar bisa banyak apa? Dari Awi deh. Awi enggak. Awi lagi belajar soalnya. Apa? Jelasin dong lagi belajar apa. Ya belajar, ya kita belajar tergantung niat sih kalau gini belajar. Guys, dia belajar bahasa. Jangan malu ah, kipro. A few moments later. Jadi guys, dia banyak bisa. Dia lagi belajar banget loh guys, biarpun lagi kayak gini dia belajar setiap malam ya Gawi. Iya. Ya kan, dia tuh belajar rajin. Sedang mengembara. Kalau kamu belajar bahasa apa nih? Kalau aku bisa tuh aku tuh bisa banget bahasa Jepang, mama aku aja bilangnya pinter. Oh gitu. Kalau aku bahasa apa, Wi? Filipina. Hah? Enggak, itu yang diome. Enggak, yang beneran aku belajar bahasa apa? Inggris.
Aku lagi fokusin bahasa Inggris sih. Iya. I did it, guys. Amina bahasa bulan. Hah? Aku nggak pernah. Dari bertiga siapa yang penakut? Ayo. Kamu. Enggak. Kamu. Aku udah tujuh tanah, aku udah. Tapi guys, kadang-kadang nih kalau malam gitu di tangga aku tinggalin Awi, biasanya dia lari cepet-cepet ke tangga. Matahari sangat cantik. Beneran sih ya? Tinggi badan kalian masing-masing. Awi paling tinggi. Dia paling tinggi sekarang, jahat banget ya. Anissa curang. Enggak, aku 158 atau 160-an. Lebih 260-an. Awi 170 sekarang. Lu jangan say iya deh. Belum. Kamu mah lebih-lebih 170? Ya? Enggak, aku 160 kurang dikit kayaknya deh. Kayaknya Awi 170-an, Awi baru ngecek. Kamu? 120-an. Satu bulan, dia udah boleh main di Dufan, guys. Kak, kalau ke Jepang bikin konten dong, biar lihat suasana di sana. Ya kan corona mau gimana? Kita ke sana. Kita mau naik apa wik sana? Kita gak bisa ke Jepang, guys. Kita mau lagi belum bisa. Ya. Kita belum bisa. Kalau coronanya udah hilang. Kian santang. Akan aku beri lawan. Kian santang. Kian santang, guys. Kian santang. Kian santang. Bukan aku lah. Gimana Wi, lari airnya, lari di air. Wah! Fobia masing-masing apa? Aku sukanya itu aku pertama dulu. Fobia tuh paling takut sama apa? Binatang? Enggak punya. Aku paling takut sama ular, kucing. Tapi kalau fobia itu kan kayak trauma sih kayak enggak. Iya, enggak punya, Wi. Aku tuh bukan fobia, cuma aku enggak suka kalau orang nutup pintu rapet tuh, kayak aku bisa sampai marah gitu, soalnya kayak enggak sopan aja kayaknya gitu. Kayaknya sih. Enggak, aku enggak nindir kalian, guys. Aku enggak nindir. Kak Ayush pernah main film gak? Pernah. Sang Pemberani ada di YouTube deh, full movie-nya. Dia apa, manusia serigala? Kasian banget ya, lagi di pantai, Win. Itu aku syuting di Aceh ya, Wi. Asik loh. Kamu pernah main film apa? Kian Santang. Itu banyak. Kian Santang Cinta Yang Hilang Yusuf. Bukan, itu sinetron. Amina juga banyak. Amina film belum, udah iklan. Banyak dia. Film apa? Kalian udah banyak, sebenarnya banyak. Dia tuh banyak. Sinetron kan belum? Aku. Dia banyak tapi di mimpinya dia. Oh. Kalian tau gak, guys? Kalian udah. Oh ya nih guys, ada yang nanya, punya nomor WA enggak, Facebook enggak, Twitter enggak? Kita jawab semuanya. Kita tidak punya WA untuk disebar luaskan, guys. Maksudnya kita punya WA buat keluarga aja, Wi ya. Maksudnya kayak benar-benar ya udah orang yang kita kenal aja. Aku juga khusus buat sekolah, buat teman-teman di sekolah. Dia juga khusus buat keluarga. Dia nih yang paling parah di kontak dia tuh benar-benar keluarga doang, guys. Nggak ada orang lain tuh, nggak ada. Benar-benar nggak ada. Karena teman sekolah aja nggak ada. Kalau Amina paling aku ngecek YouTube asal. Iya, gimana dia gimana mau punya WA, guys? Makanya aku bingung. Wi, kadang-kadang tuh ya ada yang sering DM Anissa kayak Amina tuh main Facebook terus ngetiknya tuh udah yang kayak orang dewasa, guys. Percaya nggak, dia belum bisa ngetik. Jadi tolong jangan percaya apapun yang mengatasnamakan Facebooknya Amina, apa yang ngetik gitu. Iya, aku paling gak suka gitu. Maksudnya kayak ya, dia aja nggak bisa ngetik tuh, nggak bisa. Ngiri-ngiri gitu. Aku paling suka nggak gitu. Aku jadi tolong ngertiin ya, kita nggak ada Facebook, kita nggak ada WA. Pokoknya ibu ya, ibu-ibu jangan marah ya. Kalau minta ke teman-teman aku, jadi teman-teman aku tuh dipaksa gitu diminta. Kak, ada nomor Kak Ayush juga. Iya kan? Temennya enggak apa-apa. Tapi ya teman-teman saya juga udah ngerti gitu kan batasannya kayak gimana, aja teman-teman aku juga enggak bisa nyebar. Momnya kalian yang bertiga ya, sering berantem enggak? Sekarang enggak. Karena aku udah gede. Ya enggak sih. Enggak ada yang buat berantem. Pasti semua anak pasti pada saat kecilnya pasti berantem. Wah, ya, guling-guling berantemnya. Cuma sekarang kayak kita udah gede, paling ini aja sih yang bermasalah. Ini nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, dia suka bercandain aku ya. Ini ada kecoa, masa enggak ada? Iya, jadi bercandanya tuh yang bercanda kayak gitu. Kadang-kadang dia bisa sampai ngambek gitu, guys. Cuma enggak apa-apa kan? Enggak saya tantikan. Ada kecoa, ada kecoa. Ya jadi, guys. Oke. Okay. Kalian suka makanan apa? Aku tahu, sushi. Apa? Aku apa? Nggak tahu, coba kamu apa? Sushi. Apa ya, Awi makanan sendiri nggak tahu, lupa. Udang saus pete. Udang sambal pete. Awi itu sekarang suka banget memasakan Padang ya, karena Awi sekarang sifat selera Awi itu lagi ke
apa lagi ke makanan tradisional. Jadi yeah, kayak makanan Padang, nah itu luar biasa tuh. Puisi, makan aja sambal paling kuat. Kalau Anissa mulut udah merah, kalau Awi alhamdulillah masih kuat gitu. Awi makanya karena suka makannya udang, sambal pete, enak banget. Jengkol juga kadang-kadang. Cuman Awi enggak sering, Awi juga enggak terlalu suka banget kalau jengkol. Tapi yang paling Awi suka pete pasti. Makanan kesukaan aku apa pasti tahu. Aku tahu banget. Apa? Aku tahu banget. Mentai. Bukan. No, aku tahu. Aku sering pesen. Oh, aku tahu, aku tahu. Itu tuh namanya yang apa? Ini makanan Korea dia. Enggak, Indonesia. Ya aku sering beli Padang. Padang. Padang iya, tongseng guys. Oh, iya. Aku tuh tongseng hidup dan mati. Tergila-gila sama tongseng. Jadi di mana pun ada tongseng dia mau beli semua. Kalau aku dulu, enak banget. Nanti kita mau bang tongseng guys kan. Coba aku apa? Kamu apa? Kamu sushi. Enggak. Permen. Enggak. Apa? Enggak. Apa aku tuh suka nasi goreng. No. Apa? Mie rebus sama mie goreng. Oh iya, dia setiap malam tuh ya kalau mau tidur pasti minta, tapi kadang-kadang aku bikinin karena dia kasihan gitu. Pakai nasi tapi. Aku cium boleh enggak? Boleh. Cuma, dah. Berminyak lagi. Kalian di rumah ngapain aja sekarang? Dia belajar mulu, guys. Dia belajar mulu. Jujur aja ya, guys. Awi belajar mulu. Amina main mulu, aku jujur tidur aja. Mulu. Jujur ya guys, aku itu jujur banget karena aku tuh di rumah suka main HP, nonton TV, suka main-main sama mama, tapi yang seringan itu main HP, tapi jadi makanya. Oh ya. Wafa izin mohon maaf lah ya dan betin lagi. Yang paling banyak makan? Alwi sih. Dia tuh aku masak itu nasi sebaskom gitu bisa dimakan sama dia. Tapi lapar lagi. Nah dia juga laparnya cepet banget jadi tuh aku bingung guys kayak. Nih aku lagi makan tiba-tiba minta kan Awi udah makan aku makan tiba-tiba minta. Dan satu makanan minta. Kesukaan Awi jadi ada dua ya masakan yang Awi suka ya. Pete. Awi ulangin jadi ada pete, nasi Padang atau segala macam, udang sambal Padang. Pete. Satu lagi nasi. Oh iya, Abu Dhabi. Dia tuh bulan Ramadan lagi suka banget sama nasi madi ya, nasi madi, nasi madi. Bukan setiap ini juga suka banget. Makanan Arab deh. Ramadan Awi udah lama banget nggak. Iya. Jadi kan kalau makan tuh kalau kita Abu Dhabi. Kayak di sana gitu ya. Pas lagi di luar negeri. Abu Dhabi. Bukan Abu Dhabi. Luar negeri itu biasanya orang-orang Arab itu. Bukan ada juga yang di Saudi mereka. Satu nampan gitu cuma berdua doang dan itu luar biasa kan. Makanya besar berdua nampan makanya wah kita juga pengen kita akhirnya bisa juga segitu. Tapi nanti bikin sendiri dong ya nanti ada deh tenang kita tenang. Akan ada satu tamik dulu bersama dan tamik. Bintang tamu nanti akan ada di Almond Channel. Wih di Almond apa aku nih nggak Almond Channel oke okay? Almond Channel ya udah mamanya Alwi mamanya Anissa mamanya Mina. Hah? Bantu. Hah? Mama Anissa oh iya stop kamu apa namanya Hai Luna. Maksudnya mamanya Anissa, nggak bisa dibilang pokoknya mama ya, mamanya kita semua. Dia juga belajar juga sih sebenarnya. Dia belajar pinter banget guys. Pinter dia lebih pinter dari Awi akuin. Aku juga. Dia lebih pinter. Dia pinter. Gak pernah dia ngomong gitu, sumpah. Iya. Kamu sayang aku. Jadi guys, nggak pinter tuh ada ininya. Gimana sih? Aku nggak bisa di MTK, orang lain bisa MTK gitu loh. Wi, bukan masalah pinter kayak gitu, nggak. Aku ya, lebih ke bahasa gitu. Ya pinter bahasa. Kalau aku bahasa. Pinter bahasa kan pinter mengingat jadinya. Ngingatnya pinter dong. Jemal Pel. Punya cita-cita satu lagi. Apa? Rumah. Aku pengen beli tanah buat kambing Awi. Guys ini masalah banget ya guys. Jadi dia mau beli tanah buat kambing. Mending beli tanah buat rumah dulu. Nih, ya kalau sekarang aku kambing itu luar biasa ya. Jadi itu udah punya kambing berapa, Wi? Tiga. Namanya ada satu lagi. Jane, Jagur, Jambul. Jenny mana Jenny? Jangan dong Jenny ah, Jenny. Jenny Blackpink ya, guys. Dia cantik. Waktu itu tuh Jenny terus diganti jadi Jane sekarang. Jelek banget. Enggak, udah lama. Awi lebih suka Jane karena namanya lebih aneh gitu, lebih unik. Jadi gitu. Dan dia dari warna tubuhnya tuh lebih gelap kan. Jadi cocok gitu loh nama Jani itu. Sama ayam ada berapa? Tolong ayam dikasih tahu. Sekarang ada 4, tapi ada anak-anaknya jadi sekitar 12 ada kali ya. Tolong ini channelnya ada Hakim sih ya, tolong di attach ke dia karena dia sangat suka binatang. Bapaknya cuma 2 tapi.
Eh ada tiga doang. Lah, ada itu burung. Burung apa? Burung apa? Sebutin burung jenis apa? Lobber biasa. Apa apa? Ulang. Lobber. Ulang lagi? Lobber. Aduh, burung bagus itu. Guys. Aku suaranya bagus kan itu tanana nana nana. Iya, tapi apa enggak terlalu ini, tergantung dia punya ininya. Sama kita punya cicak ya, banyak di rumah cicak kita. Stop. Banyak banget. Pokoknya kebun binatang deh, terserah deh dia. Peternakan sih lebih ininya ya. Dia lebih suka kambing. Tujuannya bikin peternakan tuh buat apa, Pak? Saya bingung, Pak. Jadi punya peternakan itu adalah sebagian dari invest gitu ya. Apa lagi? Beli tanah buat binatang. Hobi. Jadi kita hobinya tuh bukan yang maaf aja ya, kan kita bukan yang mengurus, tapi ada yang kayak ada yang bantuin, ada yang mengurus, ada yang insyaallah ada yang menjaganya gitu. Tapi kita ngeliat aja tuh jadi hobi. Ngeliatnya tuh lucu gitu. Dan, apa yang lucu gitu? Saya dan tanya. Kita merawatnya juga harus benar-benar ya, dan itu menjadi tanggung jawab. Gitu. Iya, binatang merawat tuh itu harus dengan kayak anak baik, sendiri ya. Gitu. Merawatnya dengan betul-betul, jangan sampai kita sampai nyiksa dia, kasihan. Jadi kita harus benar-benar kalau pengen ngerawat harus sebagaimana naturalnya dia. Tapi tuh sekarang dunia dia lebih ke binatang gitu daripada kita gitu loh. Jadi kadang-kadang tuh ngomonginnya kambing, ayam, domba garut. Itu mau dikurban apa gimana, Pak? Jangan. Tetap harus sampai sayang. Nanti kalau sudah banyak anak baru. Nanti udah tua. Itu kan masih muda-muda tuh. Masih remaja-remaja itu ya. Masih ABG-ABG dia tuh. Tanggal lahir kita. Tanggal lahir kita 1 11 Januari 2001 umur saya 19 sekarang. Kamu? Saya lupa. 3 Februari 2006. Kamu lahirnya? 12 bulan kayaknya. Hah? 12 bulan. 27 November 2012. Pas lebaran ngapain aja? Pas lebaran. Aku duluan lagi. Pas lebaran, Anissa dulu deh. Aku kita biasa makan-makan, terus kita juga ngelayat ya, emang ngelayat apa nyekar, kita nyekar ke kuburan-kuburan saudara-saudara ini dari keluarga yang iya kita ziarah. Salam-salam. Iya, salam-salam di sini aja, enggak ada tetangga datang, enggak ada karena emang ya udah lagi begini kan keadaannya. Cuma dan yang paling Amin mau ngomong apa? Aku sekarang aku habis lebaran biasanya itu aku suka suka mikirin puasa, udah nggak puasa tapi mikirinnya puasa mulu. Oh maksudnya kamu udah nggak puasa tapi kamu mikirnya masih puasa gitu kan? Betul. Ya, ya, ya. Dan gak kita kalau bagi Alwi ya lebaran itu ketupat pasti. Ketupat. Enak. Makan raya guys. Kalau lihat dia gendutan berarti dia banyak makan. Oke guys. Nggak dan sih. Kita cuma salaman itu keluarga ini sama dia. Salaman. Ya udah guys, sehubung masih lebaran, masih hawa-hawa lebaran, kita ngomong minnal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin guys. Nah, ini kita udah selesai banyak banget nih pertanyaan, lumayan Nel ya yang kita udah jawab. Semoga kita mau makan dulu guys karena kita lapar. Mau makan apa lagi? Padang seperti yang kita baru omongkan tadi. Oke, terima kasih. Jangan lupa untuk like, comment, share dan subscribe channel Anisha Shida dan juga Amun Channel dan Asad. Oke deh, Bang Sabil, dadah Bang Sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup. Apa, Pak Halis, Pak?